Baik, saudara, kita awali informasi hari ini. Ratusan anggota kepolisian Polres Pekalongan mengikuti gelaran donor darah. Kegiatan dalam rangka HUT ke-73 Humas Polri sekaligus membantu mencukupi stok darah. Sedikitnya 73 kantong darah terkumpul dari target 115 pendonor dalam kegiatan sosial donor darah yang digelar oleh Polres Pekalongan dalam rangka menyambut HUT ke-73 Humas Polri. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Polres Pekalongan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pekalongan yang diikuti oleh anggota Polri, wartawan, serta masyarakat umum. Donor darah ini dilaksanakan serentak oleh jajaran Polres-Polres di Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian sosial berupa donor darah, yakni bentuk dedikasi dan kontribusi nyata dari Polri kepada masyarakat. Ini selain dalam rangka hari ulang tahun Humas Polri, juga untuk kepedulian kami atau Polri khususnya menyumbang darah, menyumbang darah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui kegiatan donor darah ini, Wakil Polres Pekalongan berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan darah khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan juga berguna bagi para peserta donor darah, sekaligus bisa membantu mereka yang membutuhkan darah. Ari Himawan, Kompas TV,